Hai sahabat tutorial listrik, balik lagi nih di tutorial listrik. Di video kali ini, tutorial listrik memberikan sedikit informasi tentang cara mendapatkan kode clear tempeng. Saat pertama kali memasang instalasi listrik di rumah, mungkin Anda mengalami kendala di mana lampu meteran menyala dan terlihat ada tulisan periksa. Munculnya kata periksa itu sendiri terbilang cukup banyak penyebabnya. Namun pada umumnya terjadi akibat masalah kebocoran arus. Tidak hanya itu saja terbukanya tutup meter. Berikut ini cara mendapatkan kode clear temper dari PLN. Langkah pertama, menghubungi petugas PLN terdekat dari lokasi Anda. Langkah kedua, menghubungi petugas PLN lewat panggilan call center PLN yaitu 123. Langkah ketiga, setelah mendapatkan kode tersebut dari PLN, pastikan meteran Anda menyala dan terdapat tulisan periksa. Langkah selanjutnya, setelah semua kode token sudah dimasukkan, tekan tombol enter atau tanda panah di meter. Nantinya jika berhasil maka tulisan periksa di meter akan hilang dan meter tersebut sudah bisa mengisi token seperti biasa. Demikian penjelasan cara mendapatkan kode clear temper dari PLN untuk menghilangkan tulisan periksa. Jika video kami membantu Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.